Hey guys, welcome back to my channel. Seperti yang teman-teman baca di judul dan di thumbnail, untuk di video hari ini aku akan di unboxing dan review lagi produk MCI, yaitu adalah Glucola Sakura. Aku pribadi suka banget sama produk-produknya mereka nih teman-teman, terutama yang bisa diminum ataupun yang bisa dipakai, contohnya yang diminum Glucola Sakura ataupun yang dipakai contohnya adalah kalung anti radiasi dari mereka juga. Kalau misalnya teman-teman belum nonton review dan unboxingnya, bisa diklik di sini ya. Di video ini sekalian aku juga akan kasih testimoni aku sendiri bagaimana setelah 3 hari mengonsumsi Glucola Sakura. Oke teman-teman, jadi ini adalah box Glucola Sakuranya. Dari atasnya sendiri ada tulisan MGI, MGI, Millionaire Group Indonesia. Terus depannya seperti ini, Glucola Sakura minuman serbuk rasa raspberry. Kita lihat ingredients atau komposisinya ya teman-teman, karena kalau kita mau menilai seberapa bagus suatu produk untuk kesehatan, kita harus lihat ingredients atau komposisinya. Pertama ada maltodextrin, red beet powder, itu sebagai antioksidan. Lalu ada fish collagen ini sebagai kolagen untuk mengencangkan kulit. Raspberry powder, karena dia di dalamnya itu saat aku konsumsi rasanya itu memang raspberry ya teman-teman ya, agak ke strawberry, raspberry gitu. Terus ada L-glutathione, itu sebagai antioksidan. Lalu antioksidan ascorbic acid, itu sebagai antioksidan juga. Natural sweetener stevia glycosides, ini sebagai pemanisnya teman-teman. Karena kalau produk ini, kalau menurut aku memang dia cukup manis ya. Dan yang terakhir adalah sakura extract. Di sini kalau misalnya teman-teman mau lihat yang dalam bahasa Indonesia juga ada maltodextrin, bubuk bit merah, sampai ekstrak sakura. Petunjuk penyajiannya, setiap hari semalam sebelum tidur ya teman-teman, karena biasanya aku konsumsi ini juga malam sebelum tidur, sekali aja sehari. Larutkan satu saset sehari ke dalam 100 ml air dan aduk rata. Untuk berat bersihnya 240 gram, 20 saset, masing-masingnya 12 gram. Dan ini udah produk BPOM ya teman-teman. Untuk di bagian sampingnya nggak ada apa-apa, untuk bagian belakang, diproduksi oleh PT Indo Green Life Harvest Tangerang, didistribusikan oleh PT MGI Surabaya. Ada tulisan BPOM-nya. Lalu di sini yang aku beli expired-nya masih 2022. Oke, teman-teman langsung kita buka aja ya. Nah, jadi dalamnya itu kayak gini. Jadi untuk di produk Glucola Sakura ini setiap box-nya itu punya 20 saset. Jadi masing-masing ada 12 gram. Untuk di bagian belakangnya sendiri kita bisa lihat di sini ada petunjuk penyajiannya. Larutkan satu sachet sehari ke dalam 100 ml air dan aduk rata. Ada BPOM-nya dan expired date-nya. Jadi kalau misalnya teman-teman kehilangan box ini, teman-teman nggak perlu khawatir karena dia tetap ada petunjuk penyajian di belakangnya dan tetap ada expired date-nya. Karena kan banyak yang produk-produk yang kita jumpain itu tidak ada expired date-nya ya. Cuma ada di box-nya doang expired date-nya, tapi di dalamnya itu udah nggak ada. Tapi kalau Glucola Sakura ini tetap ada, jadi teman-teman nggak perlu khawatir. Untuk manfaat dari Glucola Sakura sendiri, teman-teman, yang pertama, dapat membuat kulit menjadi lebih kenyal. Yang kedua, memiliki antioksidan sehingga bisa menjaga kesehatan tubuh. Lalu bisa membantu untuk mencerahkan kulit. Yang keempat, bisa membantu meratakan warna kulit. Dan yang kelima, dapat membantu mengecilkan pori-pori. Setelah ini, aku juga akan memberitahu teman-teman atau kasih tutorial gimana sih cara untuk bikin minuman Glucola Sakura ini dilarutkan dengan 100 ml air ataupun yang biasanya. Setelah di unboxingnya, sekarang aku pengen banget review, aku pengen banget kasih testimoni jujur 3 hari setelah aku mengonsumsi Glucola Sakura. Jadi untuk kondisi awalnya dimulai seperti ini nih guys.
waktu itu sebenarnya aku lagi jerawatan di bagian dahi. Kalau misalnya teman-teman yang kenal sama aku tuh jarang banget jerawatan di bagian pipi, lebih sering tuh di bagian dahi. Dan aku mikir, kenapa nggak dicobain aja Glucola Sakura ini produknya. Waktu itu sebenarnya aku nggak mau cobain Glucola Sakura ini, mikirnya udahlah paling nanti hilang sendiri. Aku pengen mengonsumsi dari hari pertama, kedua, dan ketiga. Di hari ketiga itu aku ngerasa tuh udah bener-bener keluar manfaatnya. Manfaatnya adalah setelah aku ngikutin anjuran untuk cara penyajiannya, yaitu adalah satu saset dilarutkan ke dalam 100 ml air dan diminum malam hari sebelum tidur, sehari sekali aja ya teman-teman. Dan aku merasa di hari ketiga itu noda jerawat di bagian dahi itu mulai samar-samar menghilang. Udah gitu kulit wajah juga jauh lebih halus ya. Udah gitu untuk kulit tangan sama kulit wajah itu biasanya kan warnanya kurang nggak sama gitu ya. Jadi kalau menurut aku, waktu itu setelah aku konsumsi sama 3 hari aja, warna kulitnya itu sudah hampir menyamai. Jadi itu bisa meratakan warna kulit, udah gitu membuat kulit kalian lebih kenyal, bisa lebih kencang juga, karena kan dia ada kolagennya. Nah, kalau menurut aku, setelah aku mengonsumsi selama 3 hari udah keluar khasiatnya, apalagi kalau terus-terusan. Selain dari manfaat-manfaat yang tadi udah aku sebutkan, ternyata Glucola Sakura ini masih punya manfaat lain seperti meningkatkan hormon loh teman-teman. Nah, kalau teman-teman bertanya-tanya kenapa yang teman-teman beli itu produk-produknya banyak yang berbeda sama aku punya, misalnya dari yang kalung pendant, kenapa sih di tengah-tengahnya ada tulisan MGI-nya, MGI-nya, kenapa di kotaknya itu tidak ada kartunya? Nah, bagi teman-teman yang punya pertanyaan sama, silakan cek video yang itu ya, karena aku sudah menjawab semua pertanyaannya, termasuk boleh dibawa mandi atau tidak. Dan kalau misalnya teman-teman pengen nyari juga produk-produk MCI yang original, yang alias tuh tidak tipu, tidak palsu, bisa kontak ke aku ya, karena aku sendiri juga beli produk-produk ini mulai dari kalung pendant sampai yang Glucola Sakura ini dan Bioglass-nya dari distributor asli, distributor resmi dari MCI. Jadi aku nggak beli di online shop, karena aku pribadi, aku takut kalau misalnya belanjanya di online shop ternyata barang yang dikirim itu palsu. Dan aku punya satu note atau satu pesan untuk teman-teman yang menonton, kalau misalnya teman-teman juga pengen beli Glucola Sakura ataupun kalung pendant, jangan cari harga di bawah yang aku cantumkan harganya di video ini. Contohnya di Glucola Sakura itu kan harga per boxnya itu 500.000. Jadi teman-teman jangan cari yang di bawah itu ya. Jadi lebih baik kita belanja langsung sama distributor resmi dari MCI supaya kita bisa cek keasliannya. Satu lagi pesan untuk teman-teman mengenai yang kalung pendant MCI. Kalau misalnya ingin dicek keasliannya, misalnya bagi teman-teman yang masih merasa kalung MCI aku kok ada ininya sih, nggak ada kartunya sih, nggak ada ini, nggak ada itu, ataupun berbeda sama kalung yang aku re-unboxing dan review di video aku yang sebelumnya itu, teman-teman bisa cek kalau misalnya di kalung itu, kalung pendant, di bawahnya itu di sini biasa ada kode serial atau serial number-nya. Ini bisa teman-teman cek, bawa aja ke kantor MCI terdekat, akan dicek serial number-nya. Kalau misalnya ada, berarti memang produk yang teman-teman beli itu asli, tapi kalau misalnya tidak ada, kemungkinan besar bisa dibilang itu palsu. Dan yang terakhir, thank you teman-teman udah stay tune sampai akhir video, sudah nonton sampai habis. Jangan lupa untuk like video ini, jangan lupa untuk komen juga kalau misalnya teman-teman masih punya pertanyaan mengenai yang kalung pendant ataupun yang Glucola Sakura, dan jangan lupa untuk subscribe ke channel ini dan nyalakan lonceng notifikasinya juga supaya setiap kali Kevin upload video yang baru, teman-teman akan dapat notifikasinya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah!